Masih di Selamat Siang Indonesia, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menerima penyerahan seekor bayi beruang madu dari masyarakat. Warga Desa Tanjung Penyambal, Kecamatan Sungai Sembilang, Kota Dumai Tengah Riau, menemukan seekor anak beruang madu yang ditinggal induknya saat membersihkan lahan di kawasan hutan tanaman industri. Sempat menunggu dan berharap induknya kembali, akhirnya anak beruang tersebut terpaksa dievakuasi dan diserahkan ke petugas BBKSDA Riau. Berdasarkan hasil observasi pada saat diserahkan oleh masyarakat ke Balai Besar KSDA Riau, bahwa umur anak beruang tersebut kurang lebih 2 minggu. Dan sampai saat ini sudah kurang lebih 3 minggu anakannya. Dan kebetulan pada saat diketemukan, indukan daripada beruang madu itu tidak diketemukan di lokasi. Bayi beruang kini dalam pengawasan tim dokter BBKSDA Riau. Kondisinya sehat, jika sudah mandiri dan berusia dewasa akan dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET.